gila for level. Aku tumbuk mungkin kau tak chicken. Let's go lagi bi. Aduh. Snipe. Baik snipe. Baik. Baik snipe. Woi, rata. Let's go, let's go, let's go. Buru-buru untuk mengambil keputusan. Lesnya kayak takut. Tapi mereka hanya bersabar menunggu sebuah momentum pasti untuk mereka melakukan fight. Oh, 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 oh. Ini dia ada pertempuran nampaknya yang akan dibangun oleh tim GeekFam dan juga Onyx yang dimana mereka akan masuk ke dalam satu compound yang sama. Itu dia 1, 2, 3 terknockdown juga kali ini. Hanya meninggalkan 2. Wow. Gak saja dari tim GeekFam yang dimana snipe. Wow. Wow! Dari The Last Master Leader Team Onyx yang langsung saja dienyahkan nyawanya. Onyx harus pulang di posisi paling buncit. Betul. Bahkan Onyx dari tadi melewatkan beberapa fight, tapi kali ini mereka akhirnya berhasil. Mereka benar-benar bermain dengan tempo ini, yang Adam, objektif, tempo yang lambat. Gitu, mereka nggak buru-buru untuk mengambil keputusan untuk melakukan fight. Aduh, tapi mereka hanya belakang, bersabar menunggu sebuah momentum pasti untuk mereka melakukan fight. Oh, ini dia ada pertempuran nampaknya yang akan dibangun oleh tim Geek. Dimana mereka akan masuk ke dalam satu compound yang sama. Itu dia 1, 2, 3 terknockdown juga kali ini. Hanya meninggalkan 2. Gak usah aja dari sip GeekFam yang dimana snipe benar-benar mengamuk kali ini. Anak 3 rata tim Onyx yang langsung saja dienyahkan nyawanya. Onyx pun harus pulang. Halo, di posisi paling buncit ya. Betul sekali, bahkan Onyx dari tadi melewatkan beberapa fight. Mengetahui adanya seorang Jumperudin di bagian dekat situ. Tetapi Peak View Milestone sekarang ini memang kita sudah lepas. Dan Circle akan berada di 3 pasukan Malaysia yang pastinya. Dan masuk satu lagi, satu GeekFam nampak seperti selamat tapi di depan mereka ada Sen-Bang. Oh, sorry guys. Ya Allah, sorry. Sen jangan jatuh, Sen tembak. Oh, malang sekali. Tapi mana saya orang beri snaps yang lain, snaps sudah lakuin. Alamak, baiklah. Wow. Yang lain, The Xavier tidak mengambil resiko di awal-awal. Mereka benar-benar bermain dengan tempo yang objektif, tempo yang lambat. Mereka nggak buru-buru untuk mengambil keputusan untuk melakukan fight, tapi mereka hanya bersabar menunggu sebuah momentum pasti untuk mereka melakukan fight. Oh, ini dia ada pertempuran nampaknya yang akan dibangun oleh tim GeekFam dan juga Onyx yang dimana mereka akan masuk ke dalam satu compound yang sama. Itu dia 1, 2, 3 terknockdown juga kali ini. Hanya meninggalkan 2 penggawa saja dari tim GeekFam yang dimana snipe benar-benar mengamuk kali ini. Dan mencari Rata, Pak, yang langsung saja dienyahkan nyawanya. Onyx pun harus pulang di posisi paling buncit. Betul sekali, bahkan Onyx dari tadi melewatkan beberapa fight, tapi kali ini mereka akhirnya berhasil di pick off dan dipulangkan sebagai tim pertama yang di bagian dekat situ. Tetapi Peak View Milestone sekarang ini memang kita sudah lepas. Dan Circle akan berada di baik, Circle pastinya. Dan masuk satu lagi, satu GeekFam. Aduh, GeekFam. Aduh, GeekFam. Ah. Hey. Woo. Mantap, snipe. Mana kamu? Jadi ada 2 meta nih. Yang objektif, tempo yang lambat. Iya, sama Udin. TS menang dia bisa juara, kalau MSC menang. Bersabar menunggu sampai Reki susah untuk mereka melakukan fight. Nah, Onyx. Nice. Wah, cakep banget. Masuk lagi lu biar rata. Woi, belakang lu. Aduh. Woi. Iya. Anjing ini orang atau orang, cok. Betul sekali. Loncatnya gitu langsung masuk jendelanya, enggak pakai floating. Untuk mengetahui adanya seorang Jumperudin di bagian dekat situ. Tetapi Peak View Milestone sekarang ini memang kita sudah lepas. Dan Circle akan berada di 3 pasukan Malaysia yang pastinya. Dan masuk satu lagi, satu GeekFam. Nampak seperti selamat tapi di depan mereka ada Sen-Bang. Onyx alamak jatuh belah QB. Sen jangan jatuh. Sen tembak. Oh, malang sekali. Tapi mana saya orang beri snaps yang lain. Snaps sudah jatuh. Sen! Di belakang!
baik dong. Guys. Thank you, Alia. Thank you for the star. Thank you. Hi, Siti, Jeffrey. Forever mendalui dengan 2 gol. Dekat situ. Tetapi pick dia milestone sekarang ini memang kita sudah lepas dan sekejap. Forever dapat zone. Akan berada di tiga pasukan Malaysia yang pastinya. Dan masuk satu lagi yang kick fan. Nampak seperti selamat tapi tidak memegang setback. Onyx selamat jatuh oleh QB. Set jangan jatuh. Set tembak. Oh malas sekali. Tapi mana saya orang pilih. Snap yang lain snap sudah letoy. Saya ada di belakang. Saya ada di belakang. Dia dapat dua. Setelah. Dapat yang ketiga. Wow. Onyx yang langsung saja menyerahkan nyawanya. Onyx pun terus pulang di posisi paling. Wow. Betul sekali. Gila. What a play. Gila snipes. Menyelamatkan Geek Fam cok. Wah gila. Mantap snipes. Ini bakal kayak seperti